Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalender Sabah dan Sarawak 1 November 2018 kita bawakan mengenai Sabah, keadaan di Sabah dan Sarawak. Jurang di antara Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung. Pastinya jurang itu terlalu besar, terutamanya dalam kemudahan-kemudahan awam yang disediakan. Hospital contohnya tidak disediakan di kawasan-kawasan pedalaman. Sekolah-sekolah masih lagi daif. Jalan raya masih lagi jalan raya tanah merah di pedalaman Sabah dan Sarawak. Mungkin ada sinar baru kepada penduduk dan masyarakat di Sabah dan Sarawak untuk merapatkan jurang antara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung dengan Kerajaan Pakatan Harapan yang telah memerintah selama 6 bulan. Mungkin ada polisi atau dasar untuk membantu meningkatkan atau memajukan Sabah dan Sarawak. Pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan Tun Daim Zainuddin mungkin ada pandangan tersendiri. Kita dengarkan. Itu sebab kita sekarang dia minta otonomi, otonomi Sabah dan Sarawak. Dia minta agar apa, hasil pertolongan lebih tinggi. Gitu. Jadi, saya tak ada masalah soal ini. Jadi, in fact, kalau saya bagi dia otonomi. Kalau dia kata dia boleh buat, alhamdulillah, biar dia buat. Sama ada, untuk melaksanakan dasar-dasar ini, dia perlukan orang yang ada pakar. Saya banyak kali dah bagi tahu dulu apa ni Sabah Sarawak, saya kata civil servant ni kalau boleh hantar pergi post graduate overseas, pergi belajar how to manage how to implement policy gitu. The more you send the better, so they expose. Tapi masing-masing saya nak hantar pergi tak tahu mana pergi mana, maybe Amerika gitu, but the system is different. Lebih baik hantar ke Britain, where our system masih bersedia serupa. But hopefully, they continue hantar and then they manage themselves. Along beginning, they'll make mistake, tak apa. Buat skill span, tak apa. Tapi dengan harapan, lepas itu dia belajar, dia dapat, there is competition. Yeah? Competition Sabah, Sarawak, Sarawak. Jika tadi kita dengarkan pendapat peribadi Tun Daim sendiri yang mahukan beri sajalah autonomi kepada Sabah dan Sarawak untuk mereka uruskan negeri mereka, mungkin ini adalah kabar gembira buat penduduk atau masyarakat di Sabah dan Sarawak. Mungkin inilah masanya untuk kita buktikan bahawa kita juga boleh dan membangun seperti negeri-negeri atau rakan-rakan kita di Semenanjung. Bagi di Sabah juga, bidang perindustrian akan ditambah baik bagi menjana pendapatan negeri itu. Bagaimana pula dengan Sarawak, dan mungkin Sarawak pun asyik kita bercakap tentang IR, revolusi industri atau industri revolusi 4.0, yang mana kerajaan negeri Sarawak yang diketuai oleh Ketua Menterinya Dato' Abang Johari Tuan Oping sentiasa menekankan tentang IR 4.0. Bidang perindustrian merupakan pemangkin utama ke arah mengukuhkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan negara. Sabah juga tidak terlepas dalam memainkan peranan sebagai pemain pelbagai industri di negara ini, dan salah satu industri yang telah membawa nama negeri Sabah ke peringkat antarabangsa ialah industri pelancongan. Baru-baru ini, Sarawak ada menegaskan untuk melaksanakan sepenuhnya Akta Petroleum, yang mana kerajaan negeri bertanggungjawab sepenuhnya kepada hasil bumi di Sarawak. Syarikat-syarikat pengeluar minyak yang cuba untuk menggali minyak di Sarawak perlu mendapat kelulusan kerajaan negeri. Bagi Tun Daim, beliau ada pandangan tersendiri. Mereka dah jumpa saya. Datang sini. Dah jumpa semua. Apa ni? Chief Minister pun datang, dia punya advisor semua datang. Saya dah duduk berbincang. Benda lagu ni tak perlu dihebohkan. Kenapa? Bila foreign investor dengar, sama-sama kita bergaduh. Macam mana nak datang? Buat duit. Saya benda lagu ni, ada masalah kita duduk atas meja, kita bincang. Cari masalah, macam mana nak menyelesaikan masalah. Orang pilih kita sebagai pemimpin, bukan nak sokret problem. Untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita sendiri create problem, susahlah. Rakyat katanya apa ni, kita pilih dia.
sama-sama nak bergaduh ni apa dia? Apa tu duduk saya, duduk saya di meja. Kalau tak ada tempat lain, main tempat saya. Duduk. Nanti pada bincang sini. Jadi sekarang lepas tu saya tak mahu tahu lah. Pulang kepada dia pun. Saya kata, ini act of parliament. And the act of parliament might apply to the whole nation. Jadi, go back and think carefully lah. Saya kata, saya tak mahu tahu apa sama. Saya semua nak tahu. Mesti ada satu penyelesaian. Itu supaya dunia faham dan kita lebih satu. Jangan kerana kekayaan kita bergaduh. Kalau everything like that, susah lah. Dan besok mula negara dalam bagian state. Tak jaga besok ayam lah. Dan gaduh dengan kekayaan ni. Kacau. Jangan. Kita must show good example. That we show leadership quality. Ada masalah, kita sit down. Secara juga baik, kita boleh selesai masalah. Untuk kebaikan negara dan juga negeri. Pemimpin-pemimpin di Sabah dan Sarawak harus ingat dengan pesanan dan nasihat Tun Naib itu. Jangan bergaduh apa-apa hak autonomi atau apapun royalty yang kita perlukan. Perlu kita duduk semeja, perlu kita sama-sama berbincang untuk memastikan tiada cakap-cakap di luar yang mengatakan kita berpecah belah. Pelabur asing pun takut untuk melabur di negara kita. Sekian dahulu kalender Sabah dan juga Sarawak untuk hari ini 1 November 2018. Jika anda tertinggal kalender Sabah maupun Sarawak untuk hari ini, jangan risau, layari saja laman web kami esroawani.com. Tapi jangan lupa saksikan temu bual khas Esro Awani eksklusif bersama Tun Daim Zainuddin yang juga pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan pukul 9 malam ini di Esro Awani 501. Saya Hasim Hassan, kita jumpa lagi.